Okey, hari ni kita ada dekat Taman Sari. Daripada tadi kita masuk, kita sibuk posing-posing, lupa nak buat video, okey? Hi, welcome to Effie Yasmin IDTV. Here we share house tour, interior tips and guidelines, before and after, site progress, inspirational visits and trips, and everything you need to know about ID. This is Effie Yasmin house tour. Hai, apa khabar semua? Sebelum masuk ke Taman Sari, yuk kita mangan-mangan dulu. Ada yang nak makan bakso, ada nak makan nasi goreng. Sementara nunggu habis solat Jumaat, kita foto-in dulu ya. Let's go guys. Tiketnya hanya RM15,000. Lokal pula RM5,000 sahaja. Apa sebenarnya Taman Sari ni? Taman Sari ni sebenarnya adalah kebun ataupun Taman Istana. Ia dibina pada tahun 1758 hingga 1765 pada zaman Sultan Hamengkubuwono. Taman ini sebenarnya terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada kawasan kolam pemandian, ada terowong air dan ada juga kawasan lorong bawah tanah. Kebun buah pun ada guys. Luas asal taman ini lebih kurang 10 ekar. Gede banget. Arsiteknya Demang Tegis dikatakan berasal daripada Portugis. Maka tak hairanlah seni binanya ada campuran Portugis dan juga Jawa. Nampak tak kekaguman pada kecantikan dia? Tadi kita dah pergi kolam-kolam tempat bersiram puteri-puteri, bilik-bilik istirahatan, permaisuri puteri dan ada apa? Gundik-gundik katanya. Jawab kat budak susah, gundik-gundik. Okay, dah next kita jalan kat belakang tak? Jom. Ha, kat belakang ni asalnya adalah kebun buah. Sekarang dah jadi perkampungan. Selain itu, dia jadi ala-ala art street market tau. Tempat dia best-best, ada macam-macam. Jual pun macam-macam, cantik-cantik semuanya. Penat berjalan, kita minum es jeruk. Mesti cuba ya guys. Es jeruk original, Perah. Tak payah tambah gula. Sedap. Sedap? Sedap eh? Sumur Gumuling ni adalah saluran air bawah tanah yang lepas tu dijadikan sebagai masjid. Tapi sekarang dah tutup guys. Jom kita masuk ke laluan bawah tanah pula. Laluan ni boleh bawa kita keluar daripada kawasan taman. Walaupun ia dipanggil laluan bawah tanah, kita masih dapat pencahayaan daripada matahari. Hebat kan? Terus rempak pula dengan geng bocil-bocil datang rombongan. Foto in yuk. Okay, next. Plannya nak ke Istana Keraton. Tapi sebab hari ni Jumaat, mereka tutup awal pula. So kita ke Museum Sono Budoyo. Jalan tengok barang-barang artifak dekat Jogja. Masuk dia RM1 tadi? RM20. Situ dia ada keris interaktif. Menarik tak? Next, kakak nak tahu pasal apa? Centini. Oh, yang belakang kanan sekali ni apa? Makan. Bunyi dia best. Bilang kita best. Dan datang ini macam baca ni je. Kisah cerita Ramayana, Hanuman dan Sinta ni pula panjangkan ada di Indonesia ni. Di mana-mana mesti ada kisah ni.
Eh, yang ni pula macam kisah sang kancil kan? Tapi saya suka buat benda ni. Tapi saya tak pandai buat lah. Okey, jom teruskan perjalanan kita. Oh, belakang ni pun ada lagi muziumnya. Design buildingnya nampak lebih moden dan canggih. Siap ada invisible line lagi. Awas kalau masuk ya. Terus berbunyi alarmnya. Nampak tak muzium moden? Wayang kulit pun jadi illustration. Best sangat. Semua pun boleh didigitalizekan. Banyaknya topeng. Ni semua yang digunakan untuk menceritakan kisah-kisah legenda dekat Jogja ni. Eh, yang tu Jawa sesat ke tu? Kita ni pantang nampak benda interaktif macam ni. Mesti nak try. Boleh tukar-tukar stik ke apa? Pilih batik. Ayunkan tangan untuk memilih. Mana batik? Ambil tangan. Angkat tangan. Siapa pun jawab batik? Betul bersama ibu. Hai makcik, tengah membatik ke tu? Taklah nak. Tengah berenang. Okey, kalau datang Jogja, tak sah kalau tak ke Malioboro ni. Jom, kita jalan-jalan tengok kaitan dekat sini. Kalau teringin nak naik kereta kuda, dekat sinilah tempatnya. Tapi kita orang tak naik. Macam kesian pula tengok kuda-kuda. Wow, menarik sangat Malioboro ni buat semalam. Dekat teras Malioboro ni pula, kita boleh nyoping-nyoping. Apa you nak beli? Okay, kita sekarang masuk dekat pasar teras Malioboro. Comel lah muksu eh. Ada. Comel lah kaya. Kan. Nak kena beli ya? Musa aku sah. Okay, time to rest guys. Panjang betul rasa perjalanan hari ni. Kesana ke sini, kesana ke sini. Nanti kita berehat sebentar untuk malam ni. Jangan lupa like, subscribe dan share. Oh, finally dah sampai pun homestay kita. See you in Merapi tomorrow.